Kini aparatur desa tidak lagi dapat sesuka hati dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa. Sejak adanya pendamping desa kecamatan, pekerjaan kepala desa dan aparaturnya diawasi dengan ketat. Salah satunya, pendamping desa akan melaporkan kepada pemerintah pusat jika ada pengerjaan proyek yang asal jadi. Dana desa yang sifatnya untuk memberdayakan masyarakat itu lebih baik lagi ketimbang dari tahun-tahun yang sebelumnya. Lagi 2016 ini adalah kegiatan yang benar-benar kita maksimalkan semaksimal mungkin sehingga tidak ada sedikit pun celah kegiatan-kegiatan itu yang tidak sinkron ataupun yang asal jadi. Sementara itu, Suhali, Kepala Desa Mandala Jaya yang diawasi oleh pendamping desa ini mengaku tidak risih dengan adanya pengawasan yang dilakukan. Suhaili justru senang karena ada yang mengawasi pekerjaannya sehingga pembangunan desa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dengan dana ini kita meningkatkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Juga kita mengucapkan terima kasih lah. Slamet Riyadi, Jambi TV.